oleh satu orang saudara kaya yang membolehkan hanya di kota sini. Beliau adalah Abu Yahya Ibnu Muhammad bin Sa'id. Beliau mewakafkan di masjid seluas 300 meter persegi, yang mana awal pendiriannya ulama Badawi Ibnu Abdurrahman bin Sa'id yang pertama-tama merencanakan menjadikan masjid Jami' Thahawatul Qudri. Dengan izin beliau, pergilah masjid Jami' Thahawatul Qudri. Adapun kegiatan-kegiatan masjid ini di samping ada majelis taklim yang awalnya dipimpin oleh guru kita Ki Haji Muhammad Dr. Faiz di Ki Haji Supermakmunena. Beliau mengajar setiap manusianya. Selain itu, kegiatan remaja yang begitu makmur setiap malamnya diisi dengan kegiatan-kegiatan remaja. Di samping itu, selalu berjamaah kepada lingkungan sekitar masjid Jami' Thahawatul Qudri membuat masjid ini semakin makmur. Apakah dia selaku DKI Masjid Jami' Thahawatul Qudri ini mengajak seluruh jamaah agar memakmurkan Masjid Jami' Thahawatul Qudri ini dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin akan memberikan keberkahan dari Masjid Jami' Thahawatul Qudri. Terpinginan kami pada lantai tiga ini, kami ingin membuat suatu bangunan yang bangunan tersebut akan menjadikan taman pendidikan Al-Quran, dan mudah-mudahan bantuan dari para jamaah, para tania, para donatur-donatur yang berdonasikan hartanya untuk amal Masjid Jami' Thahawatul Qudri bisa menghubungi atau melalui transfer bank yang telah kami siapkan untuk amal Masjid Jami' Thahawatul Qudri ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ingin membantu melaksanakan membangun masjid lebih indah dengan kegiatan-kegiatan di samping dengan bangunan yang indah. Atas perhatian dan bantuannya, kami di Masjid Jami' Thahawatul Qudri mengucapkan ribuan terima kasih para jemaah yang mendonasikan kepeduliannya kepada kami dengan membantu Masjid Jami' Thahawatul Qudri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.